Halo Rekester Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Wellinex Volkswagen T1 Bus keluaran tahun 1963 pemadam kebakaran warna merah matte. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Wellinex Volkswagen T1 Bus keluaran tahun 1963 skala 1 banding 24 untuk 8 tahun ke atas. Selanjutnya untuk bagian bawah di sini ada berbagai merek pabrik mobil dan hologram Volkswagen. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil Volkswagen ya guys, dan di sebelah kanan di sini ada stiker SNI. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 17,5 cm, sedangkan tinggi 7,5 cm dan lebar 7 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Volkswagen, lampu depan menggunakan Mika, lampu bagian atas ini yang warna merah juga menggunakan Mika. Kaca spion terbuat dari bahan plastik, bagian bumper bawah juga dari bahan plastik. Di sini ada tulisan Classical Bus, untuk kaca bagian depan menggunakan Mika. Selanjutnya untuk sebelah kiri, ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Untuk pintu sebelah kiri tidak bisa dibuka. Di sini ada tulisan dalam bahasa Jerman ya, yang artinya pemadam kebakaran. Selanjutnya untuk bagian samping sebelah kanan, untuk pintu bagian tengah ini bisa dibuka seperti ini. Dan di bagian belakang di sini ada tempat pengisian bahan bakar. Selanjutnya untuk bagian belakang, di bagian plat nomor di sini ada tulisan Classical Bus. Lampu remnya menggunakan Mika. Bumper bawah terbuat dari bahan plastik. Untuk pintu bagian belakang ini bisa dibuka seperti ini ya, sebesar 90 derajat. Selanjutnya untuk bagian bawah, di sini ada tulisan Welly nomor 22095 made in China 1963 Volkswagen T1 Bus. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Knalpotnya di sini juga dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil pemadam ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam diecaster Indonesia. Bye-bye.